Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi, kelas kita hari ini senjamnya kan. Ada 83 orang, so dalam 70 orang kita masuk. So okey, kita teruskan. Okey, kita tengok balik contoh kita yang semalam. Sekejap lagi saya besarkan sikit. Okey, mana ya? Okey, saya dah muat naik file ni semalam dekat UKM Folio, boleh tengok. Selain tu saya dah muat naik juga beberapa video dan juga soalan tutorial lah macam biasa. Ni tiga ni adalah bahan tambahan. Ini adalah rakaman kuliah semalam dan apa yang saya conteng semalam lah. Kemudian nanti saya akan tambah kat bawah ni rakaman kuliah hari ni dan apa yang saya conteng hari ni. Kalau tak ada masalah dengan rakaman dan contengan saya tu lah. Kan? Sebabnya kita nak extract. Kan selalu kadang-kadang kita pun tak tahu kan ada masalah. Okay, hopefully tak lah. Jadi kita tengok ni contoh yang kita ambil daripada kita punya slide ni. Soalan nombor 3. Okay, yang itu, yang ni kan. Kita ada satu run, kita nak lakukan kameran Ni integran kita. Kita nak lakukan kameran terhadap rantau R. Yang mana rantau R ni diberi dalam bentuk fungsi lah. Persilangan antara tiga fungsi. Okey. Jadinya kalau kita lukis, biasanya tak diberilah lukisan ni, tapi kita kena lukis sendiri, kita dapat satu segitiga. Segitiga ni nampak nampak ialah mudah lah kan, segitiga je kan. Okey, jadi cuma bila nak kamerkan tu macam mana? Kan? Sebab sebelum ni kita dah biasa tengok ataupun kita dah lalui macam mana nak kamikan pada rantau segi empat. Jadinya sekejap ya, saya nak okay, boleh full screen kot. Oh, besar sangat. Okay, jadi kat sini kita dah tengok macam mana. Oh, sorry, kat sini kot. Kalau kita, kalau kat sini kan, kita boleh dapatkan titik persilangannya kat sini. Sebab Y sama dengan 3, kemudian kita ada Y sama dengan negative X tambah 1, kita dapatkan persilangannya, kita dapat X sama dengan negative 2. Kemudian kat sini pula, persilangan antara Y sama dengan 3, iaitu di sini, dengan garis Y sama dengan X tambah 1, yang di sini, kita samakan dia, kita equate, kita dapat X sama dengan 2. Dan jadi kita dapat, macam dalam gambar ni lah, 2, negative 2. Kan? Kemudian kita nampak kalau macam ni kan, mungkin kita boleh gunakan 2 ataupun kita gunakan X sama dengan 2 dan X sama dengan 2 sebagai batas kameran di luar. Contohnya macam ni. Saya buat macam ni lah. Kan? Nampak macam betul. Jadi kalau sini X sama dengan 2, 2. Kemudian mestilah kat sini DX kan? So kalau sini DX, mestilah yang di dalam ni DY. Jadi bila sini dy, mestilah batas kameran ni, limit of integration ataupun integration bound dia, mestilah y, kan? Cuma macam mana kita nak decide ni, kan? Macam mana kita nak buat? Jadi cara yang macam saya biasa buat adalah kita lukis jalur ni, kan? Jalur ni, kemudian kita gerakkan dia daripada a, sorry, daripada 2, maaf, daripada negatif 2 sampai 2. Kan, daripada A ke B lah kita kata macam tu. Nanti 2 hingga 2. Tu kita lukis jalur dia. Jalur ni jadi jalur yang lurus lah. Banyak kan jalur. Tapi kita pilih, kita lukis beberapa sahaja. Kemudian kita gerakkan dia ke arah X. Positif kan, positif X. Kemudian kita tengok. Untuk setiap jalur ni, kita tandakan dia punya batas dia. Kan? Jadi yang atas ni tak berubah. 3. Jadi kita pastilah yang atas ni mesti Y sama dengan 3. Kemudian yang bawah pula, untuk setiap jalur kita tandakan titik yang paling minimum lah. Iaitu yang bawah ni. Okay, kita tandakan, kita dapati dia berubah. Kalau sini dia berubah. Tetapi walaupun dia berubah, titik-titik ni masih boleh diterangkan ataupun masih berada pada satu garis, iaitu garis Y sama dengan negatif X tambah 1. So kita masukkanlah negatif Y sama dengan negatif X tambah 1. Cuma isu dia, bila jalur kita ni melepasi paksi Y,
titik-titik yang ada ni, di sini pula kan, titik yang bawah ni, dia tidak lagi diterangkan oleh garis ni. Maksudnya garis ni dah tak valid dah. Kan? Tetapi titik-titik ini berada pada garis yang lain. Iaitu garis di sini. Jadinya, tak betul lah kalau kita nak tulis y sama negatif x tambah 1. Kan? Jadinya isu dia adakah y sama negatif x tambah 1 ataupun y sama dengan x tambah 1, iaitu fungsi di sini. Jadinya, kat sini ini bukan rantau jenis 1. Sebab kita tak boleh buat begitu. Jadinya kita ada beberapa cara lah untuk kita apa ni selesaikan masalah ni. Okay, jadi saya buka balik, saya buat yang baru kat sini. Ini sambungan. Okay, jadinya cara satu adalah kita pecahkan pecahkan R kepada R1 dan R2. Yang mana R1 dan R2 ni, macam kita cakap sebelum ni, R1 dan R2 ni dia tak bersilang. Iaitu, maksudnya kat sini persilangan antara R1 dan R2 adalah set kosong. Kan? Atau dengan kata lain, R1 dan R2 tak bersilang lah. Kemudian R1 dan R2 ni mestilah kesatuan ataupun union, ataupun di sini macam ni simbol dia, mestilah memberikan R. Macam pening kan? Tapi dengan kata lain, kita pecahkanlah R ni kepada R1. Kat sini. Oh, sorry, saya kena ke warna lain lah. Mana apa? Dah kekurangan warna dah. Warna kelabu boleh ke? Warna kuning, warna biru ni lah. Jadinya kita ada R1 kat sini. Kita ada R2 dekat sini. Ataupun dengan kata lain, kita lukis macam ni lah. Okay, saya kena besarkan sikit ni. Sekejap sekejap. Zoom. Okay, cuba juga. Okay, tak. Jadinya kita ada macam ni, lebih kurang. Kita pecahkan dua. Jadi ni adalah R1. Oops, sorry, saya kena buang ni. Ini adalah R1. R2. Jadi kita pecahkan dua. Bila kita pecahkan dua, R1 adalah rantau jenis 1. R2 pun rantau jenis 2. Awak boleh cek. Awak lukis garis. Ataupun awak boleh kenal pasti R1 dan R2 ni sebenarnya adalah rantau jenis 1. Jadi kat sini saya nak tambah sikit. R1 dan R2 masing-masing adalah jenis 1. Kan? Jadinya macam mana nak buat ni kan? Okay, tengok balik. Ni apa kita buat semalam kan? Ini kita nak ubah sikit je. Jadi saya nak saya nak copy ni sebab saya mana nak tulis. Okey, saya nak ambil ni sekejap ya. Ayah ni saya nak ambil semua ni okey dah tu je. Dan saya nak tampal dia dekat sini. Okey, kita nak cuba dah. Kita buat betul-betul. Saya kena gerakkan dia ke kiri sikit. Sebab tak cukup ruang nanti. Okey. Jadi kat sini apa kita buat semalam lah kan? Kita terus x daripada negatif 2 iaitu kat sini sampai 2. Kan? Tapi kita nak buat macam tu apa kita nak buat adalah kita nak copy paste lagi sekali. Ini. Kemudian saya nak letakkan kat sini. Okey.
Dan saya nak connect dia dengan tambah. Okey. Apa benda saya nak buat ni kan? Okey, jadi kat sini sebenarnya kita nak pecahkan dua. Jadinya apa yang kita perlu buat adalah kita tulis batas mengikut kawasan. Eh, jadi kat sini kita ada untuk R1, R1 kita ada daripada negatif 2 sampai 0. Kemudian R2 daripada 0 sampai 2. Kan, jadinya untuk untuk R1, negatif 2 sampai 0. Kemudian jalur ni yang paling besar 3, paling kecil ataupun yang bawah ni adalah Y sama dengan negatif X tambah 1 yang ni. Okey, ni untuk R1. Kemudian kita tambah dengan R2 kan. R2 daripada 0 sampai 2. Kan, jadinya saya kena padam yang ni. Jadinya kena 0 sampai 2 kan. Sebab dia bermula daripada sini. Kemudian batasnya, batas atas ataupun batas yang lebih besar adalah 3. Batas yang lebih kecil, titik oranye ni ataupun di sini adalah Y sama dengan X tambah 1. Okey, kemudian kita selesaikan. Ataupun kalau saya boleh tulis balik, yang ni adalah kita kata R1. Yang ni adalah untuk R2. Ataupun tak tepat sangat, ini untuk, kena tulis untuk R1. Dia kata, oh, R1 luas ke kan? Bukan, maksudnya dia correspond to kamera untuk R1, yang ini untuk R2. Okey, kemudian kita selesaikan. Tengok kejap kita punya slide. Apa yang ada dalam slide ni. Okey. Saya tak tulis yang tu. Tapi awak boleh cuba, sepatutnya awak akan dapat negatif 68/3. Cuba, kalau salah, kalau jawapan saya salah, beritahu. Tapi sepatutnya awak dapat itu. Itu adalah cara pertama. Kemudian, cara pertama, cara kedua. Tapi sebelum tu ada soalan ke? Tengok jap. Ada soalan tak? Sekejap saya tengok. Sorry, bukan ni. Dah ada orang 132. Okey. Ada saya panggil seorang lah. Devi Alini ada tak? Ada, doktor. Awak faham ke ni? Apa yang saya buat ni? Faham tak? Tengah cuba hadamkan, doktor. Tengah cuba hadamkan. Susah juga tu. Saya, okey. Apa yang saya buat kat sini? Awak boleh terangkan ke? Ataupun nak boleh sebut apa-apa keyword yang boleh menunjukkan yang awak mungkin faham. Saya buat apa ni? Saya tambah ni bermaksud apa? Yang shape kat atas tu, doktor bahagikan kepada dua. So, kiranya doktor buat macam part by part. So, that's why kita ada tambah dekat tengah tu. Okay, betul-betul. Okay, terima kasih. Okay, macam tu lah lebih kurang kan ideanya. Okay, cuma jalan kerja ni awak kena cuba sendiri lah. Tak apa, jalan kerja tu hanya simple math, kan? Sebab kamera ni 2X, sorry, kamikan kepada Y, saya dapat 2XY, tolak Y kuasa 3/3. Ni bukan benda baru. Awak dah belajar dulu kat peringkat sebelum-sebelum ni. Yang penting awak faham dia konsep je, pecahkan dua. Gitu. Okay, jadi kita tengok cara yang kedua. Okay, saya nak copy paste sekali lagi.
Cara kedua saya nak ambil ni. Op. Okey, so kena besarkan sikit kot. Okey, cara yang kedua, tapi dia dah pening dah kat sini kan. Saya nak padam. Bolehlah padam semua sekali. Okey. Sekejap ya, bagi saya around 30 saat. No. 10 saat je. Tak apa tegak sangat tapi dia boleh faham lah kan. Okey. Ni rantau kita kan, rantau R ni. Kemudian okey, yang ni sebenarnya ni adalah rantau jenis 2. Yang ni adalah rantau jenis 2. Okey, sebab apa? Kalau awak tengok balik kita punya slide ni. Awak boleh dapat C dan D. Awak boleh dapat C dan D. Kemudian awak boleh dapat fungsi yang kat sini. So dalam kes ni, awak punya C, ini kan, yang bawah ni, adalah berapa? Persilangan ni lah, adalah persilangan ni. Berapa tadi? Satu kan? Satu. So dalam kes ni, C adalah satu. Tengok balik dekat slide tu. C sama dengan satu. Kemudian D yang atas ni. D sama dengan berapa? Rantau kita ni yang ni. Kita kena ambil yang besar sikit. Sorry. Besar pula dia. Ha. Padahal square tu kecil je. Tapi bila saya tu dia besar pula. Okey. Jadi C sama dengan 1. D sama dengan berapa? D. 3. 3 kan? Tengok kat sini je. Kalau tak biasa tengok kat sini. Kena tengok lah. Kalau dah biasa nanti tak tengok pun tak apa. Kemudian X sama dengan H1. Y adalah berapa? Kemudian satu lagi X sama dengan H2Y. Sama dengan berapa? Okay. Grace. Grace low. Saya nampak saya panggil je. Mesti tahu kan Grace kan? X sama dengan berapa ni? Untuk this one. Besar sangatlah ni. Saya gunakan skrin besar. That's why saya nampak besar. Mungkin awak nampak kecil kot. Okay. Sorry. Grace. Total boleh ulang soalan kah? Sudahlah. Sorry, total. It's okay. Kat sini, X sama dengan berapa ni? Sorry. Saya nak compare kan, nak bandingkan sebenarnya kan. Ni saya kata ni adalah rantau jenis 2 sebenarnya. Jadinya kalau rantau jenis 2 sepatutnya bentuknya adalah bentuk yang umumnya begini. Jadinya so dalam kes ni apa? Untuk bentuk ni. 3 ke? X. Dia mestilah function of Y. Tahu tak? Negatif 2 ke? It's a function. It's a function, not... Function. Y sama dengan 3? Bukan, salah. Okay. Yang lain ada? Tak apa, terima kasih. Kita belajar sama-sama. Okay, Hazika, Husna ada ke? Sorry, siapa nak cakap tu? Bolehlah cakap. Ada, Doktor. Silakan. Kalau boleh faham ni,
InsyaAllah lah, exam boleh buat, tak ada masalah. X sama dengan negatif Y sama 1. X sama dengan negatif Y tambah 1. Okey. Kemudian H2. X sama dengan Y tolak 1. Y tolak 1. Okey, betul ke tak? Kita cuba. Tengok kat sini. Mungkin ramai yang dah tahu. Yang dah tahu baguslah kan? Okey, jadinya kita bila kita kata, bila saya kata rantau jenis 2 ni, maksudnya jadi sempat kita nak type X dengan di sini adalah yang kita kata membatasi dari kiri. Itu dalam kes ni adalah fungsi yang ni. Fungsi yang ni. Jadinya fungsi yang ni Y sama dengan negatif X tambah 1. Tetapi kita nak dalam, kita nak jadikan dia dalam sebutan Y. Maksudnya, X sama dengan berapa kan? Function of X is a function of apa kan? Function of Y kan? Jadi kita manipulate lah kat sini. So kita dapat X, kita bawa ke belah kiri kan? Sama dengan, of course lah, 1 tolak Y ataupun negatif Y tambah 1. Yang ni. Ataupun yang ni lah. Sama juga untuk belah kanan yang membatasinya ataupun nilai yang lebih besar untuk batas ni kita ada garis yang ni. Iaitu kita nak dalam, kita nak X sama dengan berapa kan? Kalau dalam masa ini kita kata kepala rumus kan? Okay, iaitu X sama dengan Y tolak 1. So kita dapat yang ni. Atau dengan kata lain, kalau kita lukis garis, kejap ya, saya gunakan warna apa? Warna hijau. Okey. So kita, katalah kita nak kamerkan dia kan. Kita bermula daripada sini, bawah ni. Ialah jalur sebenarnya kan. Tapi jalur ni, di dalam, pada titik ni dia jadi titik lah, dia bukan jalur kan. Kerana makin lama, jalur ni bila kita gerakkan dia ke atas, dia akan jadi tak apa tegak sangat. So dia akan jadi beginilah. Okey. Saya gunakan warna apa untuk pergerakan tu? Okey, warna ni. Jadi kita akan gerakkan dia pada arah Y positif. Jadi kita gerakkan dia daripada 1 sampai sini 3 lah kan, sebab garis, sebab garis ni adalah garis Y sama dengan 3. Jadi untuk setiap jalur ni kita dapat batas sebelah kiri, iaitu di sini. Dan batas sebelah kanan iaitu di sini, ataupun batas yang lebih besar di sini. Jadinya ini dah cukup dah untuk tutup kita punya rantau R tu. Jadi that's why kita dapat kat sini X sama dengan fungsi yang mana titik-titik ni berada. Kemudian yang di sini pula X sama dengan berapa, untuk H2 adalah fungsi yang mana ataupun garis yang mana titik-titik ini dia berada di atasnya lah. Iaitu X sama dengan Y tolak 1. Jadinya untuk kami kan, kita gunakan kameran formula yang umum dulu kan, R kemudian FXY DE. Ni kena ingat lah, ni adalah rumus yang standard kan. Jadi kameran kita gerakkan daripada 1, maaf, daripada X, Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan 3. So kita letak kat sini, Y sama dengan 1 sampai 3. Sini X, sebab kalau ada sini Y, mestilah sini X kan. X sama dengan berapa, kita biar dulu. Kemudian fungsi, fungsi kita tadi 2X tolak Y kuasa 2. 2X tolak Y kuasa 2.
And kemudian kat sini kameran kebabkan y di luar, maka kita akan buat kameran y kemudian. Okey. Kemudian kat sini x ni sama dengan berapa? Kita tengok. Sebenarnya kita dah ada kat sini dah kan. X yang mana titik-titik ni ataupun titik yang paling kecil untuk setiap jalur ni, dia berada pada fungsi x sama dengan negatif y tambah 1. So kita letak kat sini. Negatif y tambah 1. Okey. Kemudian satu lagi. Yang sepadan ataupun yang kanan ni, batas yang lebih besar yang belah kanan ni adalah pada x sama dengan y tolak 1. Tapi saya letak y tolak 1 ni, tak letak x sama dengan. Nak letak pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, tu je. Kan? Betul tak? Kalau ikut nota saya ni, saya buat kat sini. Sama tak? 1, 3 1 tolak y ataupun negatif y tambah 1. Yang ni. Kemudian y tolak 1. Itu kita kamerkan. Saya tak tunjuk lah kamera ni sebab ni benda biasa je. Dan sepatutnya awak akan dapat negatif 68 per 3. Okey. Okey ke tak okey ke, kita tak tahu, kena buat soalan dulu kan baru boleh baru tahu kan okey ke tak. Okey. Itu menarik juga, tapi saya rasa saya nak minta awak buat sekarang ni pukul 3.27. Tak banyak sangat masa sebenarnya ni. Ini boleh ke? Tengok kamera dia macam panjang dia. Jap saya tak. Tapi dah ada jawapan lah kan. Dah ada jawapan kat sini. Okey, kita apa tak apa. Tengok dalam nota ni. Mana? Oh ni, sorry. Kita pergi terus kepada contoh. Dah ada jawapan dah. Haa, tengok yang ni. Sekejap ya. Tapi kalau step dia sama je. Kan, sama je yang ni. Tak apa. Saya rasa semua step sama je, cuma soalan ni kita ada extra sebab kita kena pecahkan dia kepada dua untuk satu cara yang pertama lah. Cara yang kedua, sorry, nak cakap ke? Cara yang kedua, okey, tak apa. Okey, cara yang kedua kita berbeza dengan cara pertama kan? Cara pertama kita kamikan terhadap kita kamikan terhadap y dulu, baru x. Tapi kita kena pecahkan dua. Kita terpaksa buat macam ni sebab rantau kita ni tak memberikan, tak membenarkan kita untuk buat sekaligus. Ataupun yang kata lain, rantau kita adalah rantau, sorry, bukan rantau jenis satu. Jadi kita pecahkan dua, baru kita dapat sebenarnya R1 jenis satu, R2 jenis satu juga. Jadi kita boleh buat terus. Ataupun sebenarnya kalau awak pecahkan R1 dan R2 ni, awak boleh cuba sebenarnya awak buat, saya nak ambil ni semua ni. Okey, disebabkan awak pecahkan kepada R1 dan R2, mungkin awak boleh cuba kamikan terhadap y dulu. Kamikan terhadap, sorry, awak kamikan terhadap x dulu baru buat terhadap y. Jadinya kat sini awak kena ubah dia punya batas dia. Sini, kat sini. Okay. So kat sini y sama dengan something, yang ni x sama dengan something. So dx, dy, dx, dy, ni y sama dengan something, x sama dengan something. Kan, awak boleh je buat macam ni. Sebab apa? Sebab
Kenapa saya katakan itu? Sebab sebenarnya R1 dan R2 ni adalah jenis 1 dan jenis 2 sebenarnya. Kan? Kenapa? Ha, kenapa lagi kan? Sebabnya kalau kita ada satu segitiga yang macam ni, kita boleh lukis garis begini untuk tutup keseluruhan dia, ataupun kita boleh guna lukis garis macam ni untuk tutup keseluruhannya, kan? Ataupun dengan kata lain, kalau kita tengok dekat nota kita ni, kita boleh dapat kita boleh kenal pasti AB, kemudian G1, G2 untuk jenis 1, ataupun kita boleh dapatkan CD, H1, H2 untuk jenis 2. Maksudnya segitiga ni dia boleh dua-dua. Dia macam segi empat lah, tapi segi empat memang dia adalah jenis 1 dan jenis 2 dan dia tak berubah dia punya batas dia. Tapi segitiga ni dia adalah jenis 1 dan jenis 2, cuma batasnya berubah. Kan? Batas ni berubah. Okey, awak boleh cuba sendiri dan selesaikan. Sepertinya dapat jawapan yang sama. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang seterusnya. Mula-mula kita start dengan kamera yang memang dah diberi, kan? Contohnya macam ni kan, dia diberi. Okey, kemudian maksudnya diberi rantaunya, batasnya. Kemudian kat sini diberi kita fungsi, kita yang kena kira sendiri kan, ataupun kita kena lukis sendiri ke dan tentukan batas ni, kan? Sama juga macam contoh yang ni, diberi kita fungsi, kita kena tentukan. Jadi cara yang terbaik sebenarnya adalah awak lukis lah. Kemudian macam ni lagi lain, kan? Siapa yang nak tengok mungkin tak terperanjat lah, siapa yang baru nak tengok mungkin terperanjat sikit, kan? Dia suruh kita, tetrahedral, empat tetra, empat kan. Hedral ni poligon apa yang kita kata yang ada empat permukaan lah. Jadi segitiga pada, yang ada empat permukaan. Jadi kat sini kita ada satu, dua, tiga, empat lah. Satu, dua, tiga dan yang di depan ni empat. Dia bagi kita satu fungsi je, iaitu fungsi bagi permukaan yang ni. Dia kata gunakan kamera ganda dua untuk dapatkan isi padu bagi tetrahedral ni. Yang mana tetrahedral ni dibatasi oleh coordinate plane ataupun sata-sata koordinat lah. Dengan kata lain, sata YZ, sata XZ, sata XY dan juga sata untuk fungsi ataupun sata bagi fungsi ni. Jadi macam mana kita nak cari isi padu dia? Jadi yang sekarang ni 3, 3, 4. Okey. Soalan 3, soalan 4. Jadi kalau dalam dalam exam ke dalam quiz ke, awak kena jangkakan benda macam ni akan keluar. Dia tak bagi awak terus explicitly terus buat kamera, tak. Selalunya dia akan bagi awak problem macam ni, awak kena tentukan sendiri. Tapi ini kira kes yang kes ni agak senang lah. Jadi ni awak ada Z sama dengan 4 tolak 4X tolak 2Y. So kat sini Z kita boleh tulis dia sebagai FXY, F of XY 4 tolak 4X tolak 2Y. Kalau dalam ni dia dah beri awak gambar ni, kan? Tapi kalau dia tak beri, awak kena tentukan sendiri. Awak kena tentukan, dan saya rasa tak susah sangat sebab dia adalah linear, kan? Fungsi linear, kan? Contohnya pada sata XY dia bermaksud Z sama dengan kosong. Kita samakan Z sama kosong, kita ada 4 tolak 4X tolak 2Y sama dengan kosong. So kita dapat Y sama dengan, kita bawa ke sini kan, Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Kalau saya salah, tolong betul kan. Kemudian
Sata XY guna apa lagi? XZ kan? Yang bermaksud Y sama dengan kosong. Kita ada Y sama kosong sekejap ya. Z sama dengan 4 ataupun bila ni Y sama kosong kan? Ni kosong, so kita ada negatif 4X tambah 4 kan? So ni adalah linear kan? Dan satu lagi SATA XY, XZ, YZ, iaitu bila X sama dengan kosong, kita ada Z sama dengan negatif 2Y tambah 4. Jadi semua ni adalah persamaan betul-betul adalah persamaan linear kan? Jadi kita boleh lukis. So let's say kita nak lukis, saya sahaja nak lukis ataupun memang kena lukis sebenarnya kan. Okay, kita ada macam ni. Hopefully jadilah lukisan saya ni. Let's see macam ni. Tengok dia buat macam mana. Okay. So ni adalah X. Ni adalah Y. Ni adalah Z. So kita tengok yang first dulu. Sata XY iaitu di bawah. Bila mana Z sama kosong. So kita ada Y sama dengan negatif 2X. Tambah 2 kan. Jadinya pintasan Y-nya 2. Kecerunannya negatif 2. So kita ada lebih kurang kat sini. Let's see. Yang paling besar ke 4 eh. Okay. Jadi saya nak ambil 2 kat sini. Boleh kot. Kita tengok yang ni eh. Okay. So 2. Kemudian 2 bagi bila garis ni Y sama dengan 0, kita ada X sama dengan 1. Kan? Tengok garis ni, bila Y sama dengan 0, so X 2 X bawa ke sini, X sama dengan 1. Jadi dia adalah garis lurus warna apa sebenarnya? Warna ni lah. Sorry. Lupa lah ruler ni. Okey. Kemudian tengok yang kedua, pada sata X, Z iaitu sata di sini, kita ada Z sama dengan negatif 4X tambah 4. Maksudnya pintasan Z adalah 4. Kemudian kecerunannya negatif 4, which means X sama dengan kena 1 juga. Jadi kat sini saya ada 2, let's say lah sini 4. Jadi kebetulan dia bercantum kat sini. Saya nak guna warna biru sebenarnya. Tak nak ada sama dengan warna tu. So kat sini ni adalah 4 kan? Garis linear je kan? Kat sini. Kalau siapa macam blur-blur je, kena study balik graf linear. Kemudian yang last sekali sata YZ iaitu di sini. Kan kita ada graf linear. Pintasan Y dia adalah, pintasan Z kan, adalah 4, kecerunannya negatif 2. Maksudnya kat sini, bila Y sama dengan 0, Z sama dengan 4, bila Z sama dengan 0, Y sama dengan 2. Jadinya, kita dapat macam ni. Kebetulan kan, kita dapat bentuk macam tu. Jadinya, kita dapatlah bentuk macam ni. Jadi bila nak cari isi padu, kita boleh pilih mana-mana yang kita nak kan. Tapi yang paling senang, kita ambil rantau yang bawah ni sebagai rantau R kita. Kerana kita nak kamikan dengan ketinggian graf. Kita nak kamikan dengan ketinggian, dan kita nasib baiklah sebab kita tahu ketinggian dia adalah diberikan oleh fungsi ni. Z dengan fxy sama dengan 4 tolak 4x tolak 2y. Jadinya senang je. Kita lukis. Kalau siapa tak pasti, kita lukis. Kalau nak samakan dengan ni, kita terpaksa buat yang ni x, yang ni adalah y. Kalau nak samakan lah kan, otherwise kita kena terbalikkan dia ataupun letak dalam
yang betul lah. Maksudnya kita ada lebih kurang macam ni. Ini adalah X, sini adalah Y. So sini satu, dua. Segitiga adalah rantau jenis satu dan jenis dua. Kan kita bincang tadi. Jadi awak nak, awak terpulang pada awak. Awak nak buat macam mana? Kan? Nak buat, awak nak, maksudnya awak kalau nak lukis jalur tu, awak boleh buat macam ni boleh. Awak gerakkan ke arah X positif sampai habis. Macam ni. Ataupun awak boleh buat pada arah Y. Katalah saya nak buat macam ni. Jadinya senang je. Kameran saya kat sini isi padu V adalah kameran ganda 2 bagi F terhadap R. Jadinya saya nak ambil macam ni. Jadinya sini saya nak kira ke arah X, maka sini mesti X. Kalau sini X, sini mestilah Y. F adalah 4 tolak 4X tolak 2Y. Kemudian disebabkan sini Y, sini X, maka kita kamikan tak ada Y dulu, baru X. Okey, so X adalah dari 0 sampai 1. Kan? Kemudian Y berapa? Okay. Y berapa? Kita tengok. Untuk jalur kita, sentiasa bila kita gerakkan, yang bawah ni sentiasa tak berubah. Iaitu nilainya adalah kosong. Terus tulis. Kemudian untuk jalur ni, untuk bahagian atas sentiasa berubah. Tapi tak apa dia berubah pun sebab dia boleh diterangkan oleh suatu fungsi iaitu garis ni, fungsi bagi garis ni iaitu inilah kan. Itu berapa tadi? Kita tengok balik. Yang ni. Kan, Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Saya tulis, oh sorry, malam hitam lah. Jadi ini adalah garis Y sama dengan negatif 2X tambah 2. So, awak kena buat gantikan kat sini. Okay, kami kan kami kan awak akan dapat 4/3. Kita nak tunjuklah yang ni, kena buat sendiri. Kalau tunjuk pun kita tak sempat nanti. Okey. Selain tu, awak boleh juga anggap dia adalah ini kalau kita kata rantau jenis 1. Selain tu macam saya cakap, segi 4, segi 3 adalah rantau jenis 2 juga kan? Jadinya dalam kes ni nak kena lukis lagi. Kita ambil je lah ni. Tak payah, saya nak copy paste semua ni. Okay. Jadinya selain tu, dia adalah rantau jenis 2 juga. So garis, jadinya kat sini saya kena padam lah. Okey, jadinya kat sini kita punya jalur tu tak boleh jalur yang sama lah. Kita kena jadikannya sebagai jalur melintang kan. Jalur melintang. Sorry, ini tak boleh kat sini. Okey, macam ni. Satu, dua. Jadi jalur kita jalur macam ni. Sampai habis. Okey. Jadinya pergerakan dia, oh sorry. Pergerakannya adalah pergerakan ke arah Y positif. Dalam yang kita lain ke arah sini lah. Jadinya bila digerakkan, setiap kali kita gerakkan, kita punya batas yang lebih kecil, ataupun batas sebelah kiri ni
sentiasa nilainya X sama dengan kosong. Sentiasa X sama dengan kosong. Jadi kita nak tulislah kat sini. Jadi saya nak modify sikit kat sini. Kita tak nak. Yang ni pun kita tak nak. Ini pun sama. Yang ni kita buat instead of dy dx, dia jadi dx dy. Jadinya kat sini kita nak gerakkan dia daripada kosong, y sama dengan kosong, sampai y sama dengan 2 kan. Jadi di sini mesti y sampai 2. Kita check balik betul ke tak. Betul lah. Jadi x sama berapa kan. Jadi x untuk yang lebih kecil ni adalah x sama dengan kosong. Yang lebih besar adalah x berapa ni? X yang berubah-ubah kan? Tetapi tak apa. Walaupun dia berubah-ubah tapi ada fungsi yang menerangkannya. Iaitu fungsi ni. Ataupun kat sini kita tulis balik. Kita mesti guna sama dengan berapa kan? Kita boleh ambil terus kan? Dia y sama dengan negatif x tambah 2. So sekejap 2x sama dengan, saya takut silap saya kena buat perlahan-lahan. 2y maksudnya x sama dengan 2 tolak y per 2. So kat sini mesti 2 tolak y per 2. Jadi awak kamikan sepatutnya awak akan dapat 4/3. Okey. Macam itulah. Sekejap ni saya check betul ke. Sama lah kan. Ini. Cuma di sini saya dah pecahkan. Kemudian ada contoh. Banyak lagi contoh sebenarnya. Ni contoh saya minta awak tengok lah. Saya tak sempat nak cover lah. Ni tapi penting untuk awak tengok. Ni. Ni dia bagi awak silinder. Silinder ni sama persamaan dengan bulatan. Kan? Tetapi silinder untuk 3D, bulatan adalah 2D. Ini silinder ni begini, kita potong dia. Jadi kita nak cari isi padu ni. Jadi kat sini rantau kita adalah tapak kepada silinder tu. Maksud saya silinder bulatan tu lah kan. Jadi tapak dia adalah ataupun rantau R kita adalah tapak kepada silinder tu. Jadi awak kena tengok kat sini. Kat sini kita kena gunakan penggantian. Mungkin saya boleh terangkan sikit minggu depan kalau kita ada masa. Dalam kelas hari Senin lah. Tapi minta awak tengok lah semua. Kemudian ini pembalikan tertib urutan ataupun urutan kamera. Memang kita dah buat pun sebelum ni. Awak boleh tengok contoh dia. Ini kena tengok lah, walaupun saya tak terangkan tak bermaksud awak tak perlu study. Bila saya cakap sini maksudnya saya anggap awak akan study. Last kali. Kita ada masa lagi sekejap ya. Ada lagi dalam 11 minit. Kita tengok selalunya bila kamera ni kita nak cari isi padu. Selalunya bila kamera, bila kamera ganda dua, selalunya kita akan kaitkan dia dengan isi padu pepejal. Tapi kita tahu isi padu hanya akan berlaku, ialah isi padu bila fungsi kita fxy lebih besar daripada ataupun sama dengan kosong, yang mana x dan y ni berada dalam kita punya rantau R. Tapi kalau kita ada fxy yang ada nilai negatif pada mana-mana titik dalam rantau R, maka kita tak dapat isi padu dah. Tetapi selain tu, kamera juga kita boleh
sorry, kanan ganda 2 ni juga kita boleh gunakan untuk kira luas. Luas apa? Luas kepada rantau R. Eh, selalunya kita nak cari, contohnya kat sini kan. Selalunya kalau kita ada bentuk macam apa tetrahedral tadi kan. Eh, kita diberi permukaan macam ni, kita nak cari isi padu dia. Tapi banyak juga keadaan yang mana kita tak nak cari isi padu pun, kita nak cari rantau R ni, berapa luasnya. Eh, bukan isi padu V, volume kepada the whole apa ni, kita kata perpejal kan, the whole solid tu lah. Okay, sama juga macam ni kan. Mungkin awak diberi satu silinder yang dipotong oleh certain, oleh satah kan. Eh, jadi awak selalunya kita nak cari isi padu silinder ni. Eh, tetapi ada juga keadaan yang mana sebenarnya kita tak nak cari pun isi padu ni. Kita tak kisah pun. Kita nak cari rantau R ni je sebenarnya. Kan? Eh, jadinya ni yang kita nak bincang dalam masa lebih kurang 10 minit. Eh, jadi macam mana kita tengok eh. Macam mana dia derive lah. Macam mana diterbitkan formula ni. Eh, jika suatu perpejalan mempunyai luas keratan rentas A, eh, maksudnya rantau R lah, kata rantau R ada keratan, ada luasnya A dan tingginya adalah malang, eh, macam ni kan, kita ada rantau R macam ni, kemudian luas bagi rantau R ni adalah A, eh, kemudian tingginya adalah H. Eh, jadi sekejap ya, saya nak sini. Saya nak keluar kejap. Ni. Edit selection. Ambil ni. Nak letakkan kat sini. Oops. Dan nak besarkan sikit. Okey, jadinya kat sini kita ada rantau R, kita ada luasnya. Oh, ini luas pun dah salah. Okey, luasnya adalah A. Kemudian kita ada, kita balik kat sini. Eh, tinggi bagi perpejal ni, eh, malang, eh, iaitu H. Iaitu H ni, saya nak besarkan balik. Okey, jadi saya letak dulu ketinggiannya H. Eh, jadi kita tahu kalau kita ada keadaan macam ni, maka kita boleh dapatkan isi padu bagi perpejal ni. Eh, tengok formula nombor 5 ni. Eh, kita tahu isi padu V, saya gunakan V lah, isi padu V ada luas base area kan, luas tapak itu A darabkan dengan ketinggian kan, sebab ketinggian ni malah, jadi kita tulislah V sama dengan AH. Eh, A ni tak payah fikir nak dapatkan macam mana, eh, sebab kalau dari segi 4 kita darabkan panjang kali lebar kan, kalau segi 3 kena guna formula segi 3, tapi yang ni bentuk ni, ni hanya gambaran saja kan, kita tak payah fikir pun macam nak kira dia kan, later baru kita nak fikir, sebab kita nak cari A ni sebenarnya. Eh, jadinya V sama dengan AH. Eh, saya harap semua boleh terima. Eh, isi padu adalah luas tapak kali tinggi. Kan, macam formula nak cari isi padu silinder kan. Luas tapak iaitu pi R kuasa 2 kalikan dengan H. Okey. Kemudian, satu lagi, kita ada satu formula yang kita tahu, iaitu kalau kita nak cari isi padu silinder ni, sorry, isi padu bentuk ni, kita boleh buat kanan ganda 2 kan, kita dah tengok semalam dan hari ni, kita boleh buat isi padu adalah kanan ganda 2 eh, bagi ketinggian ni, eh, Z ataupun FXY, saya tulis FXY lah supaya dia supaya konsisten dengan apa yang kita buat sebelum ni, eh, terhadap rantau R kemudian DE. Okey. Kemudian apa lagi? Sekejap ya, saya tengok. Hmm.
Sekejap ya, saya tengok. V E H. Okey. Onjak. T. Ya, yang gambar kalau dua persamaan dan dengan mengambil H sama satu, kita peroleh. Okey, kemudian ni adalah persamaan kita, let's say persamaan 5 kan, kita nak samakan dengan dengan yang nota kita. Yang ni pula nombor persamaan nombor 6. Jadi kita equate, kita samakan dia, 5 dan 6. So kita dapat EH, ataupun kita ikut sini, EH sama dengan R, yang ni FXY ni adalah H kan. Kemudian DA. Kemudian disebabkan H ni adalah malar, kita boleh keluarkan dia. Kan H. Ini H1 DA. Kan? Kemudian kita boleh potong ni. Okey, jadi kita dapat A sama dengan kamiran ganda 2 bagi integran 1 terhadap kamiran ganda 2 terhadap R, yang mana integrannya adalah 1. Jadi kita dapat A. Jadinya apabila kita masih kat sini, bila kita ada suatu pepejal, kita nak cari luas rantau R, mana luas yang kita tandakannya sebagai A, maka kita lakukan kamiran ganda 2 juga macam kita nak cari isi padu pepejal ni. Tetapi berbeza dengan isi padu, integran kita adalah 1. Kita tak perlu nak buat integran fxy dA R. So gantikan F dengan H ke apa-apa kan? Tak perlu. Itu untuk cari isi padu. Tetapi untuk cari luas, integran adalah 1. Integran adalah 1. Jadinya macam ni lah. Di sini kita dah tunjukkan dah. Cumanya of course lah kat sini R ataupun luas unitnya adalah unit square kan? Unit kuasa 2. Kalau isi padu unit kuasa 3 kan? Tapi nombornya adalah sama. Okay, jadinya awak boleh tengok kat sini contoh. Tapi tak apa, yang ni saya akan sambung minggu depan lah. Saya akan sambung minggu depan. Sekejap ya, masa kita tinggal 1 minit lebih. Saya nak tengok kejap soalan tutorial. Okay, ini soalan tutorial. Sebenarnya tutorial 1 pun, yang minggu lepas pun ada banyak kan. Kameran pada rantau bukan segi 4 kan. Ada banyak. So kalau kita exclude topik kira luas ni pun, saya rasa tak ada masalah, kita ada cukup latihan. Sekejap ya, ni kan kamera ganda 2. Okay, ganda 2. Okay, yang ni luas. Yang luas tak perlu buat untuk tutorial. Sebab nanti saya hari Senin kita akan sambung lagi tengok contoh-contoh untuk yang mengira luas. Saya akan bagi tahu dekat tutor. Supaya yang untuk mencari luas ni, contohnya nombor 3, nombor ni isi padu, ni isi padu, yang ni boleh buat je. Oh, so soalan ni je lah kot. Soalan 3 je. Jadinya soalan yang berkaitan dengan luas tak perlu buat lagi untuk tutorial minggu depan. Okay, ada soalan tak? Mungkin tak ada kan? Tak ada. Doktor, kalau X2 boleh ke? Apa, Danish? X2 yang mana eh? Dah setengah jam dah, saya dah tak ingat dah yang mana satu. Oh, tak ada. Cuma yang apa segi tiga yang macam kon terbalik tu. Saya terfikir kalau macam ambil cara dua tu, ambil satu part lepas tu darab dengan dua. Segi tiga yang kon terbalik, yang ni ke? Sorry. Atas yang mana, lagi. Atas lagi. Ini. Saya terfikir macam apa guna yang cara dua tadi. Kameran tu.
Lepas tu kali kali dengan 2. Kali tu tak semestinya. Tak boleh. Maksudnya awak kira 1 lepas tu kali dengan 2 eh. Tak, saya rasa tak boleh. Sebabnya dia, kalau boleh pun dia tak semestinya betul. Sebabnya kita tengok function ni, kalau kita plotkan dia tak simetri. Kan, saya rasa. Eh? Sebab 2x tolak y kuasa 2, kalau kita permukaan ni, dia kalau nilai dekat sini, kita gantikan, kita dapat negatif 4 tolak 9 kan. So negatif 4 tolak 9, negatif 13. Eh? Maksudnya ketinggian pada titik ni adalah negatif 13. Kat sini pula ketinggian ni adalah 4 tolak 9, iaitu negatif 5. Eh, jadi kita tak boleh kira 1 dapatkan 2. Awak boleh cuba. Eh, mungkin setengah kes betul, tapi secara umumnya tak betul. Eh, sebab dia bergantung pada fungsi kat sini. Okey. Okey, saya ada soalan lain ke? Eh, kalau just in case ada soalan lain, boleh email je pada saya. Saya cuba jawab secepat yang mungkin. Okey, sorry dah ambil masa. Okey. Itu saja kot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.